Seperti diketahui, tim Singoedan bergerak aktif di bursa transfer. Total ada 9 pemain baru yang didatangkan ke tim Arema FC. Mereka adalah Hasim Kipu, Hanis Sagara, Evan Dimas, Adam Alis, Gian Zola, Rendika Rama, Ilham Udin Armayan, Irsyad Maulan, dan Syaeful Anwar. Selain itu, mayoritas pemain musim lalu juga mendapatkan perpanjangan kontrak. Tercatat, saat ini Arema FC sudah memiliki 27 pemain. Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana, menjelaskan jika kemungkinan masih ada tambahan pemain. Kami akan komunikasikan dengan pelatih dan manajemen soal tambahan pemain. Kalau masih butuh pemain lokal, kami siap menambah lagi untuk kedalaman skuad ini. Kami mendatangkan pemain lokal itu sesuai kebutuhan tim. Itu yang utama. Jelas pria yang juga dikenal sebagai Juragan 99 itu. Arema FC sudah mulai melaksanakan latihan pada tanggal 10 Mei tahun 2022. Tim Singoedan juga telah menyiapkan 2 pertandingan uji coba melawan PSIS Semarang pada tanggal 22 Mei dan tanggal 4 Juni mendatang. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.